Assalamualaikum. Hari ini saya akan memberikan tips untuk teman-teman semuanya bagaimana cara penyerbukan manual pada mentimun. Jadi pada buah mentimun itu ada bunga jantan seperti ini. Ini namanya bunga jantan. Jadi di sini tidak ada buahnya, tidak ada bakal buahnya. Nah, dan yang seperti ini, nah, ini namanya bunga betina. Betina. Ini ada bakal buahnya seperti ini ya. Jadi bunga jantannya nanti diambil serbuk sarinya, lalu serbuk sari bunga jantan ditempelkan pada serbuk sari bunga betina. Prakteknya cukup petik bunga jantannya, lalu hilangkan bagian kelopak bunga dan bagian dalamnya atau serbuk sarinya. Ini nanti ditempelkan pada serbuk sari bunga betina. Begitu saja. Cara ini bisa digunakan untuk melon juga ya. Saya juga sudah pernah praktek untuk melon dan alhamdulillah berhasil. Nah, ini terus masukkan di bagian dalam serbuk sari bunga betinanya. Nah, saya biasanya lakukan ini di sore hari. Alhamdulillah banyak yang jadi ya. Walaupun sebenarnya secara alami penyerbukan pada mentimun itu bisa terjadi, tetapi terkadang saya itu was-was. Jadi masih kadang kalau kelihatan ada bunga jantan yang nganggur dan kebetulan ada bunga betina yang mekar, saya pun iseng-iseng gitu sambil siram-siram atau sambil nyabutin rumput, saya sekalian aja memberikan penyerbukan secara manual. Oke, demikian tadi tipsnya dari keluarga Lux hari ini. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.